Masak sambal bawang merah yang lagi viral pakai kayu bakar, cek. Pertama-tama aku masukin dulu bawang merah yang super banyak, diaduk-aduk sampai setengah mateng, terus masukin cengek domba atau kalau daerah kalian ini namanya cabai apa, guys. Masukin juga teri yang udah digoreng, kemudian dibumbuin pakai kaldu bubuk dari Sasa. Tambahin juga Sasa MSG biar makin sedap. Diaduk-aduk sampai mateng dan terakhir dikasih daun bawang. Ini beneran kalian wajib banget cobain karena selain viral, rasanya itu bener-bener mantap pol ya. Untuk yang lagi diet TBM, ini nggak boleh dimakan pakai nasi, tapi buat yang lagi nggak diet, kalian boleh pakai nasi. Nah, karena aku nggak boleh pakai nasi, jadi aku pakein telur dadar, 5 butir telur ditambah dengan penyedap, kemudian digoreng pakai minyak. Ini beneran masaknya seru banget guys, karena pakai kayu bakar gitu, jadi wanginya bener-bener ya. Nah, udah mateng nih telur dadarnya, kita angkat aja dan sajikan bersama dengan sambal bawang yang tadi. Bikin ngiler banget, guys. Jadi lapar. Oke, sekarang aku mau bikin minumannya. Ini ada air yang udah mendidih. Masukin air ke dalam gelas. Tambahin teh, diaduk. Selamat mencoba resepnya ya.